Bekas pemain Kuala Lumpur Muhammad Zan Mat Aris, 60 tahun atau lebih dikenali dengan nama Cikgu Jan, menjadi pilihan Negeri Sembilan untuk mengemudi Hobin Jang Hobin bagi saingan Liga Malaysia 2019. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Syed Razman Tunku Syed Idris Al-Qadri ketika memaklumkan perkembangan mengenainya berkata, bekas jurulatih Melaka United itu dipilih daripada 5 nama yang disenarai pendek sebelum ini. Jadi setelah dikenal pasti dan diambil pertimbangan sewajarnya oleh jawatankuasa kecil tersebut, maka kita dengan sebelah suara telah mengambil keputusan untuk melantik Cik Mat Zan Mat Aris sebagai ketua jurulatih baru pasukan bola sepak Negeri Sembilan untuk sesi 2019. Beliau yang juga Tunku Besar Tampin berkata, PBNS menawarkan kontrak selama setahun kepada Muhammad Zan yang merupakan anak jati Negeri Sembilan dan berharap beliau dapat memberi sumbangan terbaik kepada pasukan dalam Liga Perdana tahun depan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis menandatangani kontrak jurulatih pasukan Liga Perdana Negeri Sembilan di Seremban. Kita ada perancangan kita dalam latihan. Jadi dengan pemilihan pemain-pemain yang berkualiti, yang bersemangat dengan perancangan kita dari segi latihan apa semua, dengan cara formasi kita, dengan cara nak main macam mana. Jadi saya rasa kita kena banyak buat kerja lah. Banyak buat kerja. Jadi perancangan kita tu kena betul lah kan. Sebelum ini, Muhammad Zan cemerlang membawa Melaka United menjuarai Liga Perdana pada 2016 dan juga kejuaraan Liga FAM sebelum itu. Skuad Negeri Sembilan tersingkir ke Liga Perdana selepas menduduki tangga tercorot Liga Super musim ini dengan hanya mengumpul 15 mata dalam 22 permainan.